Kasih dalam Kristus, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang apa yang Tuhan kehendaki atas kita, supaya kita mengisi kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan baik dan sebaik-baiknya. Sekarang saya diteguhkan sekali dengan pujian itu, rupanya yang saya siapkan ada titik temunya. Walaupun saya enggak tahu latihannya lo ya, enggak terima bocoran apa-apa gitu ya. Tapi rupanya memang itu yang Tuhan mau untuk disampaikan kepada Anda dan saya, supaya sekalian kita itu boleh punya ending yang bagus. Ya. Yuk kita baca bersama dalam, ya saya tahu cerita ini Anda hafal semua. Tapi enggak dibaca kok yang enggak lengkap ya. Matius 25 13 ayat. Gantian ya. 1 saya baca, 2 nanti apa? Dari Bumul ya, dibarengi semua. Terus ganjil genap sampai ayat 13 kita bareng baca ya. Sudah dapat semua? Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan-tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ayat 13 bareng ya. 3, 2, 1. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Karena cerita ini saya yakin anak sekolah minggu aja hafal. Ya. Tapi hari ini ada bagian-bagian yang akan kita ulas, kita pelajari bersama-sama untuk supaya kita ini
tahu apa yang harus kita kerjakan. Ya, yang pertama, saudaraku ya, kita lihat 10 gadis di sini diidentifikasi sebagai bijak dan bodoh. Yang bijak, bijak itu dalam terjemahan yang lain smart. Smart itu tahu dan tepat, tahu apa yang harus dilakukan dan melakukannya dengan tepat, gitu ya. Ada yang nulis tangkas, ada terjemahan lain cerdas, cerdas, bijak, wise, gitu saudara ya. Nah, tapi yang lain teridentifikasi sebagai bodoh. Saya tahu semua kita ya tentu saja pengen diidentifikasi sebagai orang yang bijak, orang yang smart, orang yang wise, orang yang tangkas, orang yang cerdas. Namun ayo kita lihat apa sih gitu ya. Tuh. Lalu secara kalau dari ayat yang kita baca tadi dalam Matius 25, 1-13 itu 10 gadis ini titik startnya sama. Titik startnya sama. Alkitab menuliskan ada tuan punya kebun lalu manggil pekerja dari jam 9, jam 10, jam 1 sampai jam 3 sore. Tetap dianggap satu dinar. Anda jangan bilang iya sih, dia sudah start dari sejak lahir dia Kristen. Saya sudah umur 70 baru jadi Kristen. Startnya beda kan? Tapi Alkitab menuliskan bahwa kapanpun start kamu dipanggil oleh Tuhanmu untuk masuk di ladang, itulah titik awal start. Dan dinar mulainya sama, nilainya sama. Jadi dari start yang sama. Tapi kita lihat dari start yang sama akhirnya beda. Kenapa disebut bijak? Kenapa disebut bodoh? Karena punya akhir ending yang berbeda. Satu endingnya masuk ke dalam pesta pernikahan. Yang satu lagi endingnya ketinggalan. Dan karena ketinggalan, pintu sudah ditutup. Dia teriak-teriak, Tuhan, tolong bukain aku pintu, tolong bukain aku pintu. Aku tinggal, kenal, marah bukan? Marah sudah. Ini drastis sekali ya. Tidur, mungkin ada tidur, kalau masuk kerajaan surga ya, penunggu tidur.
tiga tidurnya. Jadi tidak sama dengan orang lain, tapi tidur, tapi tetap berjaga dan sadar. Anda bisa bedakan tidak tidur, berjaga dan sadar? Itu utamanya orang tidur kok berjaga dan sadar. Tidur ya ketiduran, jadi tidak dengar apa-apa. Anda yang punya anak bayi dari lahir, tubuh, saya tanya aja, kalau bagimu nangis itu kok tertidur ya? Terus bagimu nangis minta minum, terbangun gak? Terbangun gak? Kenapa? Karena hatinya ada sesuatu yang dipikirkan, ada, dan ini tidur tapi sadar dan berjaga-jaga dalam Kidung Agung 5 ayat yang kedua A. Aku tidur, Kidung Agung 5 ayat 2. Aku tidur, tapi hatiku ada ya. Kita baca bareng Kidung Agung 5 ayat 2 itu sampai bangun itu. 1, 2, 3. Aku tidur, tapi hatiku bangun. Tuh, apa yang bisa? Aku tidur, tapi hatiku bangun. Ini loh yang ditulis di Tesalonika itu. Kamu boleh tidur, tapi tetap berjaga dan sadar. Artinya lakukan aktivitasmu hari lepas hari. Kerja, masa tidak boleh kerja? Ya, oh, boleh orang Kristen bawa kerja. Itu syaratnya. Tidak masuk apa? Ini pas di jalan kan kerjanya. Tidur, tapi hatiku bangun. Coba Anda yang nunggu datangnya tamu. Tamunya telat. Rumah tak kunci. Aku tiduran, orang itu. Rumah tak buka, aku ketiduran. Orang itu belum datang, malingnya yang datang. Kan gitu ya. Jadi akhirnya Anda tertidur. Rumah dikunci karena gak mau kemalingan. Tapi ketika ada tok 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 gitu, artinya tetap. Jadi ini kalau Anda kaitkan lagi, saya jelaskan ini dulu ya, supaya Anda tidak mikir kalau orang Kristen itu tidak boleh kerja, tidak boleh apa, boleh ngocok lalu tak sama dalam kebetulan. Bukan orang ya, semua orang berdoa dan bekerja. Jangan kerja ngocok tapi tidak pernah berdoa, itu tidak benar juga. Kalau di Nehemia, saudaraku ya, enggak usah dibaca, atau dibaca aja ini. Nehemia 4 ayat 17 dan 23. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Ya. Jadi di ayat 17-nya ditulis bangun tembok, luar biasa loh, tembok yang dibangun Nehemia itu selesai 56 hari. Ya. Aku membangun tembok. Orang-orang mikul, ngangkut, dan semua kerja. Semua kerja secara jasmani, mereka kerja semua. Tapi kerja dengan satu tangan dan tangan yang lain tetap. Hidup ini adalah peperangan, saudaraku ya. Iblis seperti singa yang mengaum. Dia adalah musuh yang selalu cari kesempatan. Anda tidak boleh malas-malas ya, tidak bisa. Tetap kerja, kerja, jalani hidup dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa satu tangan, dan dijelaskan di ayat yang ke-23, tangan kanan, betul ya, yang pegang senjata tangan mana? Tangan kanan. Padahal tenaga kita itu di tangan kanan loh, benar ya. Orang kerja dengan tangan kiri hasilnya seberapa? Tidak nurut aja lebih baik. Kerja dengan tangan kiri, dengan satu tangan. Sementara tangan yang lain, tangan yang kanan ini pegang senjata. Jadi lebih penting berjaga-jaga dalam peperangan rohani daripada pekerjaan-pekerjaan ini. Tapi tidak boleh lalai, tetap bekerja. Jalani rutinitas hidup dengan baik. Ada banyak orang
lalu tidak kerja. Tuhan Yesus meh datang aja kok, tidak usah kerja, tidak usah ini. Akhirnya karena tidak datang-datang, mereka ninggalkan iman. Apa Tuhan bujui tidak datang-datang? Tidak, saudara, kerja tetap kerja, tapi jangan lupa tangan kanan ini tetap pegang senjata. Lalu bukan cuma tangan kanan pegang senjata, kami tidak sempat menanggalkan pakaian, pakaian kerja. Anda kalau tidur, gantikan pakaian tidur ya, seenak ya aja. Ini enggak, tidur harus dengan pakaian kerja, karena enggak sempat. Maksudnya apa? Supaya sewaktu-waktu ada musuh datang, lalu tinggal berdiri saja, tangan kanan ini tetap pegang senjata. Ini loh, mereka tidur. Tapi ketika ada sore-sore mempelai datang, mereka bangun semua, saudaraku. Jadi rutinitas hidup tetap dijalani dengan baik ya. Jangan nanti punya alasan karena urusan gereja, karena urusan iman, Anda tidak mau kerja, Anda tidak mau melakukan bagian-bagian yang harusnya Anda lakukan. Tidak menjadi saksi. Betul ya. Ada satu perusahaan di Sidoyoso sana, saudaraku ya, perusahaan hem. Ya dulunya suka sekali cari karyawan atau staf orang Kristen. Selalu cari yang Kristen. Itu. Setelah cari yang Kristen, saudara, dapatlah manajer Kristen. Sebentar izin persekutuan doa. Sebentar lagi izin apa? Sebentar lagi izin apa? Terus saudara, memanfaatkan kekristenannya untuk mengisi kehendaknya. Akhirnya bos ini, aduh, aku sekarang enggak maulah pakai orang Kristen. Ya apa kalau kayak gini nih? Gitu, saudara. Jadi saya berharap ini start yang sama, akhir yang beda. Di dalam pertengahan antara start dan akhir itu tetap diisi dengan kegiatan yang baik, sesuai dengan aktivitas yang harus kau jalani setiap hari. Amin. Amin. Jangan ada alasan, oh enggak, aku, wah dan lain sebagainya. Ada banyak memanfaatkan itu untuk jadi alasan. Balik, saudara ya, balik. Hasilnya, saya yakin Anda mau hasil yang mana? Halo, mau hasil yang mana? Lu menengah apa ya, gak kepin hasil berarti. Mau hasil yang mana, saudaraku? Yang diusir, aku gak kenal, atau yang ikut masuk? Ikut masuk. Kok cuma suaranya umul pakai mic. Yang lain mau ikut masuk apa? Lu fatal lo ini. Ini fatal, saudaraku. Bukan gak fatal, fatal. Anda saat ini ikut Tuhan, dengar firman, jadi Kristen, pergi ke gereja, baca Alkitab, sampai pelitamu menyala. Pelitamu menyala. Tapi hasil yang engkau dapatkan, tentunya engkau berharap hasil ini hasil bagus. Amin. Hasil yang kita bisa sampai duduk, makan bersama dengan mempelai laki-laki surga. Kita masuk dalam ruangan yang berbahagia dan sukacita. Tapi akhirnya, lima ini hasilnya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Coba hasil itu dilihat di dalam kitab Injil Lukas ya. Kalau di sini kan cuma diusir gitu ya. Injil Lukas pasal 13 ayat 26. Lukas 13 ayat yang ke-26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Terus. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Terus. Sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. 29-nya. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ya, kalau Abraham, Ishak, Yakub, para nabi duduk di kerajaan Allah, makan-makan, ya masih wajar, saudaraku ya.
Wah, mereka berjasa. Tapi di ayat 29 ini dikatakan orang dari barat, timur, utara, selatan, dari empat penjuru bumi kumpul di sana makan-makan. Nyarisnya kamu lima gadis bodoh, kamu apa? Dicampakkan keluar. Ayat 28. Kamu dicampakkan keluar. Loh, itu keinginanku, itu kerinduanku, itu yang aku cita-citakan. Cita-cita Anda jadi anak Tuhan itu apa sih? Cita-citanya apa? Doa didengar Tuhan, minta diberi, begitu? Itu cuma tambahan, saudaraku. Cari dulu kerajaan surga, yang lain ditambahkan. Cita-cita kita jadi anak Tuhan adalah duduk dalam kerajaan saat Yesus dipermuliakan, datang dalam kemuliaannya. Kita akan masuk duduk makan bersama di sana. Loh, kalau semua orang di semua era sudah duduk di sana dari zaman Abraham sampai zaman nanti terakhir, orang dari seluruh ujung bumi kumpul seneng-seneng. Dan ternyata lima dara bodoh ini dicampakkan. Tadi ayat di Matius cuma ngomong unyahlah. Kalau yang ini dicampakkan, diambil dan dilempar, saudaraku, keluar. Dan dituliskan juga di sanalah kertaan gigi, di sanalah tangisan, di sanalah kesengsaraan untuk selama-lamanya. Fatal, bukan? Itu tujuan kita. Tujuan Anda itu kan? Tujuan kita semua adalah mencapai kerajaan surga. Tapi realitanya ternyata sebagian orang bisa mencapai, sebagian tidak. Perbedaannya apa? Tadi saya cuma bilang perbedaannya adalah persediaan minyak. Atau kata lainnya, minyak yang lebih. Yang satu, yang lima bodoh ini minyaknya pas-pasan. Yang lima bijak itu punya minyak lebih. Kalau saya tadi katakan start awal sama, di akhir yang beda. Start sama, akhir hasil yang frontal sekali, saudaraku. Lalu perbedaan di tengah perjalanan adalah persediaan minyak atau punya minyak lebih. Padahal kapanpun engkau dipanggil untuk kerja di ladang, upahnya satu dinar. Artinya fasilitasnya sama, semua sama. Tinggal bagaimana kita mengisi antara waktu start sampai waktu akhir. Perjalanan start sampai akhir ini bagaimana kita mengisi? Yang satu minyak titik cukup, pokoknya pelitaku sudah penuh, cukup, selesai. Yang satu ada tambah, ada tambah. Artinya ada ekstra enggak? Ada ekstra kerja enggak? Ada ekstra usaha enggak? Untuk bisa minyak, punya minyak tambah, itu artinya mereka pasti ekstra usaha. Nah, saudaraku, saya ingin memberikan gambar kepada Anda. Bagaimana supaya punya minyak yang lebih? Yang pertama, saudara, saya ingin katakan, curi start awal, betul. Orang kalau mau jadi juara, kalau lomba lari cepat, itu curinya di mana? Kalau pertama melangkah itu sudah lompat itu jauh, wah sudah lebih enak, gitu ya. Sama orang renang itu, waduh, berusaha untuk, saya enggak bisa renang, tapi saya lihat di pertandingan-pertandingan renang itu kakinya ini keraskan jejaknya supaya dia bisa lompat dari start awal. Tapi gadis bodoh ini, saya enggak lihat start awalnya, tapi lihat hasilnya kurang. Itu artinya di mana titik salahnya, di mana titik bedanya. Yang pertama yang kita lihat adalah dia melakukan pekerjaan
maksimal waktu last minute. Betul ya? Kelihatan enggak ini tadi? Oh, sudah bangun, mempelai sudah datang, mempelai sudah datang. Wah, dilihat, wah minyakku kurang, lampuku biar pet, drip-drip gitu saudaraku ya. Jadi, ayo minta, ayo minta. Enggak ada, minyak enggak bisa diminta saudaraku ya. Ayo minta, akhirnya kamu beli ya. Lah, baru usaha maksimal ketika last minute. Lalu saya rindu yang biasa last minute kejar-kejaran bertobat. Saya ini juga orang last minute, kerja last minute saudaraku. Kalau kuliah saya juga balapan sama dosennya. Oh, dosen masuk, saya cepet, oh, lari saya ini dari parkir lari. Gimana caranya? Bisa dului dosen. Tunggu dosen masuk, telat terus. Last minute, mau setor tugas, kalau enggak detik-detik, menit-menit terakhir, enggak keluar ide, jadi kerjanya waktu last minute. Lalu, last minute itu enggak bisa ditunda. Tadi, wah ini saya, ujian dari kelompok Maria, kapan harinya, kapan waktunya, kapan jamnya, enggak bisa digeser ketika ini. Lima bodoh ini datang, tuan-tuan, sudah ditutup. Di Lukas 13 kita baca ayat yang ke-24. Lukas 13 ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. 25-nya. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kalau tuan rumah itu sudah berdiri, lalu pintu ditutup, blok, tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada kesempatan kedua. Itu sebabnya ketika engkau diberi kesempatan dari start nanti sampai tuan rumah berdiri, saudaraku ya, dan menutup pintu, kan enggak tahu kapan. Tapi pintu ditutup, itu artinya tidak ada kesempatan lagi. Sudah tidak ada. Saya sama Bu Mul ini pernah ke Bali ketinggalan tiket, ketinggalan pesawat, saudaraku ya. Dari jam berapa itu, jam 10, jam 11 ya, sampai ke sana 45 menit sebelum take off, sebelum boarding gitu ya. Jadi kita terlambat, pesawatnya itu loh masih kelihatan di sana, saya sampai muter-muter, sudah ketinggalan ya, masih enggak apa-apa. Akhirnya kita beli tiket lagi, itu sebabnya kita gurau-gurau. Biasanya orang buy one get two, ini buy two get one gitu ya. Hilang saudaraku buy two get one. Beli tiket ke Bali dua tiket, dua kali beli. Naiknya cuma sekali, tapi masih bisa dibeli kan? Ada kesempatan kedua. Ada waktunya tidak ada kesempatan kedua. Dalam Tuhan tidak ada kesempatan kedua. Saudaraku, kalau tuan rumah ini sudah berdiri gitu ya, sudah enggak ada lagi waktunya. Ingat ceritanya Nabi Nuh, Kejadian 7, enggak usah dibaca ya, ayat 1, ayat 13, ayat yang ke-16 itu. Luar biasa saudaraku ya. Apa? Ketika semua orang menertawakan Nuh bertahun-tahun, bahkan sampai 300 tahun buat bahtera, ayo bertobat, ayo ikut. Wah, sudah enggak direken. Waktunya hujan lebat, bahtera itu ditutup dan tidak ada yang mampu membuka. Memang ada ayat memang kalau dia menutup, siapa yang bisa membuka? Tapi kalau dia lagi membuka, dia lagi ngasih kesempatan, jangan engkau abaikan. Isi kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Lebih baik curi start
ya, early start and do the best. Tahu ya? Jadi mencuri start, tapi jangan di tengah lalu saya kelas 1 SMP, kelas 2 SMP gitu ya. Oh, saya curi start, saudaraku. Saya bilang sama mama saya, aku mau ikut ujian kelas 3, enggak mau duduk kelas 3. Jadi kelas 1 SMP, kelas 2 SMP dulu di SMP negeri itu ada ujian ekstra. Ya. Saya ikut ujian kelas 3, enggak duduk kelas 2, enggak duduk di kelas 3. Saya lagi kelas 2 SMP, saya ikut ujian kelas 3, lulus. Masuk SMA kelas 1, kelas 2, hampir lompat lagi gitu saudaraku. Tapi teman-temannya podo nakale kok seneng, gak sido ya. Coba dapat 2 tahun saya. Kelas 3, kelas 1, SMA kelas 2, SMA kelas 3, SMA saya masuk jalani biasa. Lalu setelah itu saya bilang sama mama saya, udah ngomong sih, diem aja. Waktu daftar kuliah saya gak daftar. Tiap hari ke Pasar Ratum saudaraku. Sampai apal jalannya Pasar Ratum itu, kakinya ini punya mata sendiri, bisa apal sendiri gitu ya. Tiap hari dari pagi sampai sore kalau enggak Pasar Ratum mana, tiap hari. Terus mama saya bilang, "Lu kamu itu kan waktunya kuliah nih, waktunya daftar, waktunya sekolah." Saya bilang sama mama saya gini, "Kan sudah tak temboi." Betul ya? Sudah tak temboi. Sak tahun tak kejar, sekarang sak tahun waktuku untuk jalan-jalan, saya bilang gitu, Sarah. Curi start tapi tidak melakukan yang terbaik. Akhirnya podo aja, enggak ada gunanya. Ada gunanya? Enggak ada gunanya. Anda seringkali waktu start, semangat awal itu begitu gigi berjuang, tapi di sampai di tengah-tengah Anda mulai loyo, Anda mulai noleh-noleh, Anda mulai tertarik kepada sesuatu yang lain. Saya curi start ujian dari kelas 2 itu ujian kelas 3. Tujuannya mau kejar cepat. Tapi sampai di kelas 3 SMA itu temannya banyak beling-beling semua saudaraku ya. Tiap bulan kita enggak bayar uang sekolah jalan-jalan. Enggak bayar uang sekolah diusir keluar jalan-jalan. Jadi seneng kayak nahan jalan-jalan. Curi startnya hilang. Artinya apa? Yang pertama, curi start dan lakukan yang terbaik. Yang kedua, jangan melakukan sesuatu ketika last minute. Ada waktunya enggak nutut loh. Kalau sudah enggak nutut, jangan nangis. Nangis pun air mata jadi darah. Tidak pernah dibuka lagi pintunya bahteramu. Ini pintu tempat perjamuan, tidak pernah dibuka lagi. Kalimat yang ada, enyah engkau. Bahkan mungkin aja rombol masuk. Itu sebabnya diambil dan dicampakkan keluar. Di luar ada tangisan, kertak gigi, kesusahan, kesukaran, petaka. Yang di dalam seneng-seneng, merinding saya. Hati-hati. Saya berapa hari, 2-3 hari yang lalu Tuhan ngomong, 5 darah becak, 5 darah bodoh. Saya ini jawab sama Tuhan, kok abe seru, kok bosen Tuhan. Tapi kuat suara itu, saudara. Sebuah peringatan. Anda tahu, kita baca aja Amsal 20 ayat yang keempat. Amsal 20 ayat yang keempat. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Pada musim dingin, pemalas tidak membajak. Ketika waktunya kerja, waktunya ini, dia tidak mau kerja. Ketika diberi kesempatan, dia tidak ambil kesempatan itu dengan baik. Efesus katakan, waktu-waktu ini waktu yang jahat. Itu sebabnya gunakan kesempatan yang ada. Anda diberi kesempatan? Anda dapat kesempatan? Anda melakukan, mengisi kesempatan itu dengan baik. Itu jawaban Anda yang punya. Semua kita seperti 10 darah. Dikasih kesempatan, ada peluang, ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan belum berdiri, tuan rumah belum berdiri dan menutup pintu. Itu artinya buat kita semua, kita ada kesempatan. Tapi di sini katakan,
kalau ada kesempatan membajak, engkau tidak bajak. Jangan pikir waktu menua engkau dapat tuayan. Tidak dapat apa-apa, saudaraku. Bahkan bukan cuma tidak dapat apa-apa. Di sini payah sekali. Ya, 2 Petrus 1. Ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Berusahalah sungguh-sungguh. Engkau dipanggil, engkau juga dipilih. Tapi jadilah engkau orang yang diteguhkan. Panggilan, pilihan, ditetapkan, diteguhkan. Saringannya 3 kali dipanggil, semua orang dipanggil, lalu mulai dipilih, setelah pilih ditetapkan, diteguhkan. Berusaha dengan sungguh-sungguh, jangan tidak, saudaraku ya. Nah, di tengah perjalanan dalam mengisi kesempatan, Anda harus tahu satu, bicara soal fokus, ya. Jadi curi start. Kerja dengan baik, do the best, memberikan yang terbaik. Lalu sampai di ujung, jangan jadi orang last minute. Ayo, siapa yang biasa last minute? Itu saya biasa last minute, saudara. Saya ini biasa last minute. Lek gurung tek waktunya, gurung mulai. Tapi curi start, itu jauh lebih bagus. Itu sebabnya waktu Elia, hujan akan lebat turun. Oh, mulai lihat, baru lihat ada telapak tangan, awan setelapak tangan. Elia sudah ngomong sama Ahab, pelanai keretamu, lari cepat. Sebelum petaka tiba, sebelum tuan rumah bangkit berdiri dan menutup pintu, ayo kejar. Amin. Curi start. Do the best, gitu ya. Lakukan yang terbaik. Bagaimana melakukan yang terbaik? Satu, fokus. Orang yang mau, yuk, kita ini sering ya, ibu-ibu kalau ke pasar, makanya lebih baik kalau ke supermarket, ke pasar, bawa catatan aja, Bu. Yang sudah dicawang, sudah lagi dicawang, gitu ya. Kalau enggak, ibu-ibu kalau ke supermarket, jalan gini, delereng, belinya maunya sabun, ketemunya ada macam-macam, duitin tak sebelum beli sabun. Fokus. Ingat berapa waktu yang lalu saya bahas tentang tabut perjanjian. Harus jadi fokus yang memimpin perjalanan hidupmu. Janji Tuhan, firman Tuhan adalah sesuatu yang jadi pimpinan dalam perjalanan hidupmu. Amin. Fokus. Fokus. Lalu yang kedua, serius. Berjuang maksimal. Itu Filipi 3, Paulus. Aku tidak menganggap sudah memperoleh bagianku. Tapi aku mau tetap berjuang. 12-15, gak usah dibaca. Aku tetap berlari untuk mencapai tujuan. Di Lukas 13 tadi, kalau Anda baca di ayat yang ke-13 dan 23 dan 24-nya, 24 sudah dibaca tadi, 23 ada seorang yang tanya sama Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan tidak jawab ya, tidak jawab tidak. Jawabannya adalah tadi yang dibaca, ayat 24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan mendapat. Artinya, engkau goalmu, di end yang kau capai, tujuan hidupmu, tujuan pengiringanmu kepada Tuhan, bisa tercapai atau tidak, sangat tergantung pada berjuang untuk masuk dalam pintu yang sesak itu, ya. Lalu serah di apa yang kita lakukan. Sudah fokus?
sudah curi start, melakukan yang do the best itu satu fokus, dua apa tadi? Satu fokus, dua serius dalam berjuang maksimal. Yang ketiga, tidak menganggap sudah, aku sendiri tidak menganggap sudah memperoleh, gampang puas. Wes pokoknya lampuku, pelitaku, wes nyala, ya sudah. Bukan, saudara, jangan menganggap itu, tapi kejar terus. Selagi ada kesempatan, kejar terus, sampai engkau punya minyak yang lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Ayat penutup yuk. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Hari-hari ini perkenanan Tuhan atas kita. Tuhan membuka dirinya, menunggu, memanggil. Siapa yang merespon? Korintus 6 ayat yang kedua disitu katakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Amin. Hari ini hari penyelamatan. Itu sebabnya dia meneguhkan, menolong, supaya sampai pada kesudahannya dia mendapati kita tidak bercacat celah. Satu ayat lagi, 1 Tesalonika 13. Saya berharap Tuhan menguatkan, menjadi penguat dalam diri kita. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ya, amin. Semoga ia menguatkan hatimu supaya ketika Tuhan Yesus datang dengan semua orang kudusnya, kita kudus dan tidak bercacat celah. Cari, minta selagi dia berkenan. Hari ini hari penyelamatan. Waktu ini waktu perkenanan. Jangan last minute baru bekerja. Tapi curi start dan lakukan yang terbaik dengan fokus, tidak merasa puas diri, tetap mencari. Daud saja ngomong, jiwaku rindu seperti rusa rindu mata air. Aku terus merindukan Tuhan. Anda masih merindukan Tuhan atau sudah jenuh? Kesel bu saben minggu nang gereja. Apalagi habis COVID, kenak-kenakan di rumah, saudaraku. Banyak kalau Anda tanya banyak orang, prosentasenya orang setelah COVID yang tidak ibadah di gereja, onsite banyak. Sama aja bu, pakai YouTube, di rumah bisa kapan aja. Hari ini adalah hari perkenanan. Amin. Waktu ini waktu perkenanan. Hari ini hari penyelamatan. Gunakan waktu dan kesempatanmu dengan sebaiknya. Early start and do the best. Don't do at last minute. Curi start, lakukan dengan baik perjuanganmu. Dan jangan hanya bekerja pada saat last minute. Kita bangkit berdiri.